akhirnya acara kalian terlaksana hari ini. Gimana perasaan kalian? Pak bangga, Pak. Bahagia. Bahagia. Karena susah. Oh, persiapannya gimana? Perizinannya mungkin? Perizinan saudara Tentung. Jadi perizinan alhamdulillah lancar. Lancar. Itu kendala. 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 Dalam kendala kesulitan, alhamdulillah saya lancaran semua, tidak ada kendala. Oh, kalau boleh tahu biaya acara ini nyampe berapa miliar? Itu sekitar lebih 25 juta. Kurang lebih itu 25 juta. Oh. Oh, dari iuran komunitas sendiri, uang pribadi masing-masing tanpa sponsor. Tuh. Harapan dari acara ini. Harapannya depan bisa terlaksana dengan sukses sampai selesai, tidak ada rusuh-rusuh dan semua belajar berjalan lancar. Oke, untuk band-bandnya nggak ada yang rewel atau band undangan? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada, lancar. Oke. Pesan terakhir, ketua, semoga-moga acara ini kita semakin lancar, berlanjut dan sukses. Ada ucapan terima kasih yang telah membantu acara ini kepada siapa? Terima kasih pada BGC, KTG, UMS, BDM, dan MSK. Terima kasih. We'll be right back.
itu udah meramaikan. Next lagu yang kedua ini Abis Provokasi. Bisa ke depan sini dulu Pak Faik. Pak, selamat datang Pak, kita ngobrol-ngobrol Pak. Gimana Pak, Pak? Ini anak-anak yatim piatu khususnya dari desa Arimur sendiri Pak. Ini ada 16 Pak Faik, ini sangat mengapresiasi kita ya, dan sangat peduli sosial utama yang berlaku tadi, karena dimana di sisi lain dari anak-anak total yang bisa berbagi ya, mungkin dari bersama dari ini ya, serta dari apa namanya partai utama sendiri atau seperti langsung dari anak-anak dari bagian utama
Terima kasih. Yang pertama buat Bapak 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 kali ini kerjasama dan keutamaan untuk amanah. Yang kedua dari Untung Barang Taruna juga dari Pelatat Bukas Mas Kepung Bapak dan para tu para tamu jana. Buat para kali ini memang sebelumnya sudah ada tindakannya dengan sebatas jalan khusus dan sekitarnya tapi kali ini mungkin lebih dari yang kemarin ya, lebih besar lagi. Kami salut pada manusia dan kami berpesan bahwa ini dapat kepada kita agar segalanya antara nanti dan jalan-jalan lancar ya. Dan selamat ini salah satu event yang keempat ya Pak ya, kemarin ya. Dan sangat bangga sekali terutama buat khusus khususnya buat anak-anak dari Bapak-Bapak sendiri. Mungkin dari perjalanan dari Bapak-Bapak Bapak tidak terkenal Pak, bisa diceritakan mungkin yang mempelopori atau gimana barangkali Bapak ini sendiri tahu dan bisa terlahirnya jadi sebuah keluarga buat Bapak-Bapak Bapak bisa diceritakan Bapak. Terima kasih, jadi kami terima kasih kepada ya, monggo Pak Kades. Pak Kades, selamat datang. Bisa langsung gabung di sini. Sudah ditunggu Pak Agus dari apa? Monggo Pak Kades. Jadi ini pelatnas. Sama juga Pak Kades juga sebagai bapak para pembina ya, termasuk pembina ya. Sama rata juga. Nomor satu Pak Kades ya. Pertama Pak Kadesnya dari Bapak Bapak ini pasti mudah terletak ada buat Pak Kadesnya. Salam Pak, nama Pak Jawa, saya Abdullah Pak. Kayaknya bisa diadakan dong kita di sini Pak Kadesnya. Biar teman-teman yang mau ikut dari tangan dari itu dari tempat bisa kelihatan. Pak Agu, bisa diceritakan sedikit apa sebenarnya kalau Pak tentang Bapak yang berkumpul ke Abdullah ini Pak? Halo. Kalau kita berbentuknya BMS langsung saja Pak ya. Ini tersisanya dari kami berbentuk untuk mewadai semua komunitas yang ada di Kali Rejo. Kali Rejo ini banyak Mas. Ada yang aliran otak, ada juga aliran-aliran kereta, juga ada kereta, juga ada rock, juga ada ya. Dan juga ada Pak, satu lagi Pak, apa? Perbanyaknya apa? Oh, ada perbanyaknya apa? Perbanyaknya ada. Terus, apa dari komunitas-komunitas perkomunitas tak coba tawar dari maunya kamu gimana? Atau sebanyak pun seperti ini Pak, seperti ini ya. Bahkan bisa terkait, bisa Pak, kami bisa mengkondisikan bisa terkait. Kami juga ingin mengenalkan musik kami juga di Bantara itu yang bisa diterima masyarakat khususnya orangnya bahwa musik kota ini adalah musik yang sehat dan musik yang tidak rusuh ya. Ya, dan ini ya teman-teman, artinya menciptakan musik boleh tajam dan berjalan tapi hati tetap tenang dan santun, itu harus diciptakan seperti itu biar ya. Kita masyarakat tuh melihat apa rata-rata anak metal kan seperti wah anak nakal anak ini ya yeah. Makanya dari terciptanya event-event seperti ini pola pengenalan masyarakat kita kenalkan terhadap namanya kan pemuda itu garda terdepan di negara Republik Indonesia ini yeah. Kita harus menciptakan kreativitas-kreativitas yeah. Yang bisa mengisi kemerdekaan ini contohnya dengan hal-hal seperti ini betul. Tapi untuk keefektifan yeah. Bangsa ini Pak betul Ada lagi pertanyaan seperti ini Pak, ketika kita mempunyai wadah sebuah musik itu terbukti bahwa anak-anak metalhead itu kan termasuk kritis ya, apresiasinya ya seacung jempol. Mereka itu bahasanya Mas Jir Basuki mau bewa urunan teko dite dhewe-dhewe. Betul. Salut. Nah, mlebu aja bayar 50.000 bahasanya. Saya salut sekali dengan ini, Anda ini. Semuanya. Terus keduanya, gimana, Pak? Mereka peduli sesama. Contohnya ya. Betul. Seperti di hadapan kita berbagi, ini. Berbagi ya. Ini
anak-anak kurang mampu, yatim piatu, nyatanya mereka peduli. Satu kata, dua kata, apa? Sak kata tok, monggo. Wis ayo, dagelane metu sik. Ketuane Pak Tro mari Pak Tro, ya. Pak Tro mari Pak Tro. Udah satu kata aja atau satu kalimat penyampaian buat teman-teman yang udah hadir, gimana? Oke, sebelumnya saya terima kasih untuk kalian semua untuk mensupport acara kami Santa Bingas. Dari manapun ada kalian, kalian tetap yang terdepan. Santa Bingas gak ada kalian, gak ada Santa Bingas. Kayak info kae. Thank you.
kepanasan. Next song. Société hors de qualité. Terima kasih untuk Babalan Metal Sindikat present. Untuk yang keberapa ini? Keempat. Kudus, saya nggak mengira di Kudus ada acara sebesar ini dan semegah ini untuk menyediakan band-band sekelas kami. Sungguh luar biasa kalian semua. Panas terik kayak gini masih semangat, semangat. Enter, Metal Sindikat.